بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari cara membuat sebuah aplikasi sederhana berbasis Excel, di mana file materi untuk mempelajari cara membuat aplikasi tersebut sesuai dengan sebuah file. Kita beri nama konsep membuat aplikasi berbasis Excel. Baiklah, sebelum kita memulai cara membuat aplikasi sederhana tersebut, saya akan memberikan arahan terlebih dahulu. Dalam membuat aplikasi tersebut, paling tidak kita harus menguasai 6 konsep. Yang pertama, konsep dasar, yaitu tambah, kurang, bagi, dan dasar. Kemudian konsep formula khusus, ini ada statistik, ada logika, ada referensi, ada teks, ada finansial, dan ada data. Kemudian konsep bagaimana kita bisa menggunakan opsi data, kemudian bagaimana kita menguasai penggunaan data pribadi, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan conditional formatting atau kekurangan warna, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan hyperlink, menyimpan sheet, mengunci sheet atau all sheet, dan terakhir masih tidak wajib tapi kita kadang-kadang menggunakan juga namanya PDA atau makro. Semua file ini bisa di-download di sini atau juga bisa download di blog saya. Baik, sekarang kita belajar membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan 6 hal ini, ya. Meskipun tidak semua kita gunakan item tersebut, kita akan menggunakan beberapa dari 6 untuk mulai. Baik, kita mulai. Misalkan kita ingin membuat data untuk nilai siswa di sekolah. Terlebih dahulu kita buat database-nya. Misalkan kita buat dulu nama sekolahnya, alamat, kelas sekolah, nya, tanggal. Kita baru kita buat database untuk nilainya, misalkan nomor, nama, sekolah angin, alamat, dan nilai, misalnya nilai hadiah, nilai tugas, PR, nilai ujian, jumlah, rata-rata, dan nilai akhir, dan keterangan. Baik, kemudian kita tentukan jumlahnya, misalkan 10 siswa. Kita buat apa supaya lebih indah, ya. Bawa warna sedikit. Oke. Nah, sekarang supaya ini tidak
supaya ini sudah lebih kita buat standar dengan jumlah. Oke. Nah, kita tingkatkan lagi ke bagian sel. Kita lihat di rata dulu. Tangan. Nah, sekarang kita bisa buat nama sekolah, misalkan SMA Excel ya. Alamatnya misalkan di misalkan misalkan tanggal, misalnya tanggal kita buat. Nah, ini tanggal kita buat dulu formatnya ya, supaya lebih mudah. Kita dulu format tanggal, titik tanggal, titik mungkin di Indonesia ya. Kemudian kita pilih formatnya. Jadi ketika itu kita tinggal mengetik format, disuruh format tanggal dulu, misalnya tanggal 1 miring 98 miring 2017. Oke. Otomatis ya. Nah, sekarang nah, di sini kita akan misalkan buat logo sekolahnya. Logo sekolah. Kita ambil di insert. Just. Kita ambil aja gambar nomor apa yang ada. Kita belajar ya. Terus lanjutkan. Kita buat misalkan lagi tambah kata-katanya. KKM nilai semua nilai semua nilai akhir kita harapkan nilai KKM nya misalkan 70. Nah, baik, sekarang baru kita buat nama sesuai dengan masing-masing. Kita buat nama dulu. Kita ratakan ya, kita lebih bagus nama besar. Nah, sekarang kita baru kita bermain dengan konsep-konsep membuat kita jadi. Pertama, untuk membuat jenis kelamin kita ingin kita hanya bisa memilih. Jadi kalau untuk memilih kita gunakan yang namanya konsep. Untuk ini kita gunakan yang namanya konsep menu data aplikasi. Jadi langsung dibuat ini klik ini data data aplikasi, kemudian dipilih list. Nah, karena datanya sedikit maka kita cuma mengetik. Jadi kalau nanti datanya banyak maka kita buat database. Kalau data banyak kan cuma akan di alamat karena nggak mungkin kita menulis sebanyak itu. Jadi kalau mau ditambah ini hanya berapa akan semakin sedikit L dengan P maka terjaga L dengan P. Nah, karena saya menggunakan bahasa Indonesia maka saya gunakan dua. Tapi kalau yang menggunakan bahasa Inggris sedikit contohnya maka pakai koma. Nah, sekarang di copy dan paste dari ke bawah. Nah, ini semua bisa dipilih dengan pilihan nah, sesuai dengan di dalam terjadi. Pilihnya.
Nah, sekarang alamat. Alamat kita juga menggunakan data privasi, tapi dengan datang kita membuat database dulu. Boleh gimana saya kita buat database-nya atau kita penuh database-nya. Nah, kita karena kita menggunakan database, maka kita misalkan saja database yang ini ya. Ini coba dulu database juga alamat yang ada di kolom yang itu. Jadi kita harus mengerti dulu. Kita coba lagi alamatnya misalkan. Yang kita alamatnya. Jadi sini tinggal kita klik di sini, kemudian dijaga, kita klik data lagi, kita klik data lagi, untuk dirilis. Nah, ini langsung kita ambil alamat blog, atau nanti habis, di oke. Nah, kita sudah muncul, ini sudah aktif. Tinggal kita klik di sini. Oke, sekarang ini tinggal di sini. Nah, ini kita sudah masuk dari pertama data privasi ya. Oke. Sekarang kita gunakan nilai. Nah, untuk nilai ini kita mengharapkan ada yang namanya peringatan atau ada namanya indikasi kalau nilainya di bawah KKM dia akan merah meskipun nilai KKM masih nilai untuk nilai akhir tapi nilai untuk per item ini kita berharap juga kalau di bawah 70 atau di bawah berapa kita tentukan ini akan berwarna sedang warna ini dan warna merah. Nah, itu kita gunakan yang namanya konsep conditional formatting. Karena kita warna kan kita harus satu warna kan warna nanti conditional formatting kemudian klik-nya kemudian kita berikan format only cell get function di sini kita buat angkanya kalau kalau ini merah ya. Ini sudah muncul warna merah. Warna merah ini muncul kenapa? Karena nilai nah, di bawah 10. Kalau tidak kan dia muncul baik. Nah, ini kenapa muncul warna merah? Karena nilainya dianggap di bawah 10 untuk nilai. Nah, supaya tidak muncul warna merah, lebih dapat lagi. Gunakan kondisi formatting lagi. Nah, di sini kita menggunakan ini, blank. Jadi, kita S. Misalkan 10. Sekarang kita cek ya. Sekarang kita tes.
case ya, misalkan warna ini warna merah, misalkan kita berikan rata tapi tidak warna, ini sudah berfungsi. Di samping itu, misalkan kita juga ini supaya tidak terjadi kesalahan penyimpitan, maka kita gunakan yang namanya stabilisasi. Yaitu kita gunakan nanti step yang ke 3 dapat kita. Oke. Perhatikan, ini kita perlu akan data stabilisasi. Setting, kita pilih maksimal. Oke, misalkan nilai yang boleh kita berikan kepada siswa, misalkan 40 ya, atau misalkan kita bilanglah 30, dan nilai maksimalnya misalnya 100. Maka nilai yang di bawah ini akan muncul pernyataan, dan di atas ini akan muncul pernyataan. Di atas juga, oke, yes. Misalkan 20, maka tidak tanpa pernyataannya datanya tidak boleh 20. Nah, bagaimana cara supaya peringatan ini bisa kita gunakan dengan bahasa kita? Maka kita akan gunakan dua lagi, untuk lagi ya. Daftar di sini. Jadi di sini kita gunakan bahasa kita. Karena maaf. Jadi mulai dari rentang ganti nilai sesuai ke tadi ya belum. Nah, masuk keluar, maaf, ganti nilai sesuai mungkin. Nah, penunjuk yang mana? Maka kita harus juga buat penunjuk yang mana? Maka kita harus buat juga namanya petunjuk. Jadi penunjuk bisa juga dibuat di tempat ini, kita di sini kami bisa ini penunjuk ini bisa kita buat sini perhatian dan ini nilai perhatian sampai terus. Nah, ketika orang nanti kolom ini akan keluar namanya pernyataan ya. Nah, sekarang kita langsung ke isi ya. Jadi merah pasti bisa, kenapa? Karena tanda kita ini 20. Jadi coba 22 nah, kita bisa ke isi. Oke, kita bisa sama dulu, kita lengkapi dulu. Nah, sekarang kita lihat bahwa merah ini menunjukkan nilai yang di bawah standar tadi, kemudian warna putih itu yang sesuai. Apa lagi kita nilainkan kita warna biru ya, itu ketika berfungsi semuanya. Nah, sekarang kita buat jumlah minus yang ada di hitung ke pertama. Jadi kita gunakan fungsi namanya sum. Oke. Namanya sum. Oke. Ini namanya pokoknya aja. Ini kan rata-rata. Kita gunakan rumus fungsi. Log. Log. Bawah. Nilai akhir ini kita berharap bahwa kita buat presentasi daripada setiap item ini. Misalkan untuk ini 20, 10, misalkan 10. Nah, untuk nilai akhir ini misalkan kita ingin buat presentasi daripada setiap kita ini, misalkan nilai harian 20%, nilai tugas 10%, nilai 10%, akibatnya nilai ulangan 60%. Dari 20% ditambah ini dari 10% ditambah ini dari
Sekarang kita bisa melihat bahwa nilai akhirnya adalah nilai yang diharapkan sesuai dengan nilai tulisan. Misalkan, nah nilai ini dokter membuat grafik atau barnya seperti yang digunakan tadi, yang mana dapat berikan berarti untuk bertanggung jawab menggunakan misalnya alatnya. Daripada setiap ibadah. Atau kita sekarang keterangan ini misalkan membuat kebiasaan apakah dia lulus atau tidak. Kita pakai kunci 3 bersama dengan I 3 ini lebih kecil dari KM bisa diganti titik itu atau titik ini. Maka, nah kenapa nggak pakai tanda berarti? Karena dia menggunakan angka. Kalau buka angka, maka pakai tanda berarti misalkan maka dia tidak lulus. Nah, ini pakai tanda berarti. Kalau tanda berarti, kenapa dia tidak lulus? Tidak lulus. Jadi, kemudian pendidikan maka lulus. Nampak bahwa nilai-nilai yang kita sebutkan supaya nampak perbedaan antara kita dan yang jelas maka kita berikan warna warna mengingat warna yang pernah kita berikan warna ini hijau sama dengan apa misalkan kalau tidak bisa lulus kita berikan warna merah jadi tampaknya ya kan kita lulus misalkan kita ingin kita luluskan lalu setelah database siap, baru kita buat namanya data panggilan atau data yang kita buat referensi. Kita buat sheet baru. Nah, sheet kita berikan nama. Nah, kita berikan nama sheet dulu. Misalnya ini database. Ini misalnya data. Nah, ini supaya database indah, ini jangan kita bedakan. Nah, tetapi cetak ini kadang kita ingin membuat perintasan bisa sini nama sekolah dan kedua misalkan nama sekolah di sini ya. Nah, untuk identitas nama sekolah kita langsung bisa klik sama dengan ambil database di sini langsung klik sini enter langsung Excel. Kalau ini dengan misalkan A N 1 dia misalkan A1 bagian beta. Oke, terlihat beta langsung dari beta ya. Kemudian kita ini datanya. Ini nama. Seperti ini datanya tadi. Nama. Jenis kelamin. Alamat. Nilai. Harian. Nilai F F nilai ujian ya
Kan sebelumnya kita bisa lihat menerangi ini. Ini dan ini namanya ini untuk absolut kita ini mau aja ini di sini ini bisa kita belum belum sini. Baik, nah setelah ini kita gunakan data tadi, data jumlah tadi ya. Boleh kita tidak mempunyai nomor atau nomor kita tidak mempunyai nomor karena kita menggunakan dia ini jadi A ya. Jadi ini maksud jadi A bukan berarti kita membuat jadi berbasis jadi A. Ini sudah hanya kita mengambil tombol-tombol di developer pada ini. Jadi ini kita menggunakan developernya ini developer dan ini controller. Jadi developernya yang tadi ini data ini ini satu ya sama lagi tidak tadi ke sana jadi ini buat ini jadi untuk kita tabel semua ini itu berdasarkan nomor yang ada di minyak di tabel. Jadi untuk memanggil ke tabel bisa nomor ini maka menggunakan yang nomor retensi dan retensi yang kita gunakan menggunakan setelah sudah mengurutkan tadi ini dia urutan nomor 2 nomor 3 ini dan tadi nomor 2 3 4 5 6 terus berarti urutan yang tidak sudah nomor 3 nomor 3
Saya tadi menghibahkan nanti kita ini menghasilkan lebur dunia ini dunia nanti kalau kita melakukan lebur ini maka dunia ini ada yang menanyakannya dunia tapi semua ini kopi dan kopi akan lebur kopi dalam sambil sudah ini cara menggunakan kartu logo nanti supaya itu indah maka kita lakukan ini oke nah berikutnya kita berikutnya adalah kita melakukan tutorial dunia itu boleh saya lagi ini
sesuai dengan dalam. Nah, bagaimana supaya fungsi ini berfungsi? Jadi kalau sekarang kompromi berfungsi tanpa orang mencuri lagi, maka ini dan kenapa? Jadi, kalau sedikit menyebarkan kita yang berdasarkan program ini tapi beberapa bisa juga misalkan ini menjadi juga jadi sama mengerti pertama tapi kan penyakit akan kita buat sebenarnya maksudnya dan maksudnya sudah dibukakan maka di waktu 2008 mungkin ini caranya harus efektif sama efektif mana yang buat kemudian efektif sering dalam karena untuk waktu 2013 ke 2010 itu tidak bisa terapi ini langsung jadi kita menunjukkan dari kemudian saat ini sehingga ini ini adalah kita membuat bagian di bawah ini biasa buat dari bagiannya karena ini kan di barat ya bagian kita ini biasa misalnya kalau tersebut karena kecilnya juga bagian kita kemudian ini kita lihat beberapa bagian ini tapi kalau bisa dengan dan itu kemudian kita masukkan tanggal ini tapi kan ini ada satu di sebelah tapi di lokasinya tapi dan masih kasih tapi dan itu lihat bahwa terapur berapa melakukan koma kemudian oke terapur koma di sini bahwa kita lihat bahwa tanggal di atas angka tidak sesuai yang tidak ada tentunya oke yang kedua juga kita buat bagaimana merubah angka ke teks ini di produk ke teks jadi caranya adalah kita buat teks kemudian
nasional ya. Jadi tentang bulan Juli tahun. Oke. Nah, ini sesuai ya. Di paragraf tanggal yang sesuai yang pertama. Terus kemudian misalnya kalau kita kemudian kalau ini namanya ini juga karena ini adalah huruf bagi kopi ini itu merendam ini. Kalau ini kita ganti nama setelah ini kita ganti setelah ini kita ganti ini kita lakukan lagi ini dengan angka ulang zoom tes selesai. Nah, sekarang ada apa lagi sihnya? Ini cukup yang lebih suka bagi yang sederhana ya. Terima kasih telah menyaksikan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.